Secara amnya, pendidikan kemahiran, kita kena tertumpukan kepada pendidikan kemahiran tu kepada generasi muda. So, dan kita setakat ini juga, kita bukan ambil yang kepada graduan dari segi generasi muda daripada lepasan sekolah. Kita juga memberi pendidikan kemahiran kepada industri. Contohnya, industri di mana-mana customer pelanggan kita, dia memerlukan skilling, dia memerlukan reskilling. So, ini antaranya. Contohnya, mungkin daripada mekanik di masing-masing workshop. Tetapi, dia pada masa yang serentak, dalam ekonomi yang berkenaan, mungkin dia retrench, mungkin dia memerlukan ilmu tambahan. Itulah juga di antaranya pihak TN Engineering menawarkan. Maksud saya, kita bukan sekadar dengan generasi muda lepasan sekolah dan kepada kita buka peluang kepada semua industri, semua personel yang memerlukan ilmu tambahan tu dapat menerima pendidikan kemahiran bersama TN Engineering. Baik, harapan dengan pihak TN Engineering dalam penlibatan sebagai pendidikan kemahiran khususnya program-program yang dinama SLDN ataupun work-based training punya program. Maksud saya, kita memang mahu juga ni peluang kita pada kita punya semua platform, outlet keeper kita di mana kita dapat menyediakan pendidikan kemahiran kepada graduan supaya dia dapat bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan. Dan kita nak tumpukan supaya generasi muda sendiri dan industri yang sebenarnya dapat bersama dengan kita dan kita akan buatkan program itu lebih berjaya dan sampailah dalam kita punya visi itu ialah salah satu visi kita ialah kita nak boleh mungkin masa yang akan datang ni kita harap dengan generasi muda yang menerima pendidikan di mahiran di kita mungkin dapat kita hantar ke negara-negara seperti Jepun kepada Jerman untuk dia menerima ilmu di negara asal. TN Engineering, your inspiring training partner.